Coba dekat bahan. Okay. Kau kemian.
Tak tahan lah. Saya rasa gitu je lah. Okay bro, kita dah lakukan uji nyali. Nampaknya tadi kita punya peserta tadi macam ada masuk sikit. Alhamdulillah tempat ni kita dah kawal. Cuma dia ada rasa benda dah masuk tapi tak boleh masuk. Okey, kita close dulu yang ni. Okey. Kita datang Amin pula. Okey, jom kita gerak. Okey, jalan Alip. Depan Alip. Thank you.
Okey bro. Kita selesaikan dulu kita punya penyusuran malam ni. Okey, sementara tu saya nak tanya dengan Alif ni tentang macam mana perasaan dia melakukan uji nyali. Okey Alif, ni abang kena mama nak tanya. Alif, uji nyali ni macam first time dalam tim ni kan. Jadi kena mama nak tanya. Sewaktu sepanjang tadi kita naik atas bersama, apakah perasaan Alif sewaktu bersama dengan kanda maman buat penyusuran? Rasa seram ke, sejuk ke, ada nampak kelibat ke? Yang masa first tu dia macam tak rasa apa-apa, tapi ada yang satu tempat yang bau kemian ke apa, itu bau dia macam rasa sekejap lepas tu hilang. Oh, yang kita lalu tadi lintas tu eh? Ha. Sama, kanda maman tadi pun ada tercium bau macam tu. Tentang perasaan gerun ke, takut ke, ada tak rasa macam cemas ke, ada tak perasaan tu macam tu malam ni? Malam ni tak ada lah, cuma tu ada macam nak masuk tapi tak boleh. Tak boleh? Tak boleh. Okey. Sepanjang tadi uji nyali, apa yang Alif rasa? Rasa apa yang nampak ke atau bau-bau ke kan? Meremang lah, tapi bau kemian tu pun sekejap ke. Kemenyan? Okey. Selain pada bau kemenyan? Tak ada bau. Macam rasa getaran ke, seram ke? Ha, itu ada lah, tapi itu orang kata boleh dikawal lah. Tadi kena mama nampak dekat skrin kamera ni? Macam hari tadi macam ada nak masuk badan ni? Macam ada nak masuk kan? Tapi tak ada masuk kan? Tak boleh. Alhamdulillah, pasal tempat tu memang kita dah pagar tadi. Cuma auranya rasa terpias saja lah. Berdenyut. Berdenyut. Habis macam puteri malam yang cari ni nampak tak? Ada nampak kelibat tak? Tak ada. Dia cuma kelibat warna hitam. Warna hitam eh. Kemungkinan susuk tu India agaknya. Okeylah. Jadi sekarang, malam ni malam pertama untuk Alif sama dengan penyusuran misteri kan. Tak apalah, ni pengalaman pertama. Jadi apapun, kanda maman ucapkan sabarlah dengan Alip. Alip dah berani menempuhi uji nyali untuk malam pertama. InsyaAllah bro, okey. Ni juga ada siapa tu? Amin eh? Amin. Okey, nak tanya ni. Amin, sepanjang ikut kita malam ni first time, apakah perasaan Amin ketika mengikut sama-sama dalam melakukan penyusuran? Seram ke, sejuk ke, takut ke, nak lari ke? Nak lari rumah ke kan? Permulaan masa ikut tu adalah rasa mentah, takut. Tapi cuba lawan lah perasaan takut tu lah. Istighfar apa semua. Masa permulaan nak masuk daripada lokasi, itu ada rasa macam bulu roma tu naik ada lah juga. Tapi sekejap je lah ni. Sekejap naik. Lepas tu, perasaan takut tu macam boleh dikawal, tapi pemikiran ni asyik terfikir, ini kalau nampak benda ni, ni apa lah jadi kat aku lah. Fikir macam itu je lah. Ya, betul-betul. Bermakna Amin bukanlah penakut eh. Dikawal lah perasaan tu. Sebab gini, kalau kita tak melawan rasa takut, sampai bila-bila kita tak tahu tahap keberanian kita kat mana. Jadi kalau kita dah uji nyali macam ni, kita tahu berani kita label mana. Kan? Macam Ali pun dah tadi. Okey, tapi tak apa, malam ni malam pertama untuk Alif dengan Amin untuk ikut kita kan? Ya, betul. Okey, nanti malam seterusnya, nanti malam pembukaan untuk tahun 2020. Mudah-mudahan kita akan buka lembaran baru dalam tim ni yang lebih membangun insya-Allah. Okey, kamera pusing balik. Pusing ke kanda maman. Gelap pula eh. Okey bro. Belakang sini. Belakang sini. Okey. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami dari tim penyusuran misteri Angin Alma. Selama kami tahun 2019 melakukan penyusuran demi penyusuran live di Melai. Tak kira di mana, di rumah kosong ke hutan belaka, apa, hutan belantara kan. Jadi sepanjang kami live, kami tak tahulah sama ada itu boleh diterima dengan pandangan mata penonton ataupun tidak. Jadi kami hanya mencari yang real. InsyaAllah bro, tahun 2020
akan muncul satu hari dua lagi. InsyaAllah tim penyusunan misteri kami akan berubah topik atau lebih, insyaAllah lebih ekstrim. Jadi kalau anda nak tahu tentang apa yang kami nak tampilkan nanti, anda tunggu tahun 2020 apakah yang nak kami bawa. Okey. Jadi jangan pernah rasa bosan, rasa takut untuk tengok kami punya penyusuran. Jadi kalau anda rasa takut, anda bawalah kawan ke teman kan, supaya rasa takut tu hilang. Jadi kami dalam tim penyusuran misteri ni, kalau ada salah dan silap dalam penyusuran kami, kurang ke, terlebih ke, terlebih cakap ke, terlebih apa seruan ke kan. Jadi Kanda Maman dan tim penyusuran misteri yang Dharma minta maaf banyak-banyak. Semoga tahun baru, tahun 2020 ni tahun baru untuk kami semua. Okey, selamat tinggal tahun 2019. Jadi tim kami akan bermula tahun 2020 sebagai tim yang terbaru. Okey. Tim penyusuran misteri hadir, hadir, hadir. Okey, sekali lagi. Tim penyusuran misteri hadir, hadir, hadir. Good luck. Okey, kalau ada jarum patah, jangan simpan di dalam hati. Kalau ada silap dan palak salah, jangan simpan dalam hati. Akhir kata daripada saya, kalau ada sumur di ladang, bolehlah tim penyusunan misteri berlumbang mandi. Salah pula. Salah lah. Kalau ada sumur di ladang, boleh tim penyusunan misteri berlumbang mandi. Kalau ada umurnya panjang, insyaAllah kita berjumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Happy end. Okay, good luck.